jumbo dan mantap sekali. Bodinya sudah ngisi, teman-teman. Ada yang mantap, teman-teman. Satu ekor. Keren, Mas Dek. Ini. Ini sapi yang dibawa oleh Bang Soleh ini. Waduh. Bobot berapa, Mas? Bobot belum ditimbang. Keren sekali ini. Tanduknya gaping kok, tidak simetris. Termasuk dos gandos. Kaki-kaki masih oke, teman-teman. Jenis sapi simental. Bensin ya, Mas? Mas Soleh, Bang Soleh. Tanduknya gak miring, teman-teman. Ini karena sering ini ya, gaduk-gaduk. Kaki-kaki masih sangat oke. Postur juga termasuk tinggi. Layarnya mantap. Dan paling jumbo pada kesempatan pagi hari ini. Kayaknya belum ditawarkan ke Pak Haji AA ini. Bobot berapa, Bang Soleh? Gimana? Bobot berapa? Belum ditimbang. Nunggu yang punya. Ini masalah belinya kan kilon. Oh, ini jenengan yang ngambil dari tani. Bukan Pak Nuri, tapi saya yang beli. Oh, dibeli jenengan. Wes, keren. Untuk dirawat lagi atau gimana ini? Ini untuk kurbanan. Kurbanan, persiapan Idul Kurban. Wah, ini barangkali nanti ada yang tertarik dan kita nanti lihat, teman-teman, bobotnya berapa. Ini dilihat dari apa, telinga sudah ada AirTag menandakan sapinya sudah divaksin. Tinggal nanti nunggu yang punya ditimbang dan biasanya deal kiloan, tinggal nanti tinggal dikalikan bobotnya berapa. Ini masih nunggu yang punya atau petaninya datang ke pasar. Pagi itu sami. Ini jumbo dan mantap sekali. Bodinya sudah ngisi, teman-teman. Kaki-kaki bagian depan maupun yang belakang. Aduh, aduh. Mampu. Aduh. Aduh. Gak keras. Metal ini ya, metal moncong. Sapi metal moncong. Ini ya, petaninya sudah datang. Taksiran berapa, Bang Soleh? 7,5 ini. Kayak 8 kintal lainnya lebih ini. Nanti kita lihat. Aduh. Mantap sekali. Kita lihat bobotnya berapa. Terbesar dan tersuper pada pagi hari ini. Dung. Bismillah. Berapa? Wah. Hanya 72 ternyata. 72. Pas teksirannya.
72 ternyata. Ini Bang Soleh. Dibeli Bang Soleh. Oh, ini langsung dimuat lagi. Dibawa pulang ke tempatnya Bang Soleh. Ini tirung anu wong cara bayangan iki warnane dhuwur ono iki. Gimana? Beuh, keren sekali. Ini terus dibakar ini merapi sehari. Diangkut ke Telomoyo, teman-teman. Persiapan Idul Kurban Jos Gandos. Mana Bang Soleh ini? Kita coba tanya teman-teman. Bang Soleh, boleh disebutkan nomor HP barangkali nanti ada yang tertarik. 021 330 1678. Ditawarkan berapa Bang Soleh? Kiloan 60. Kiloan 60 untuk persiapan Idul Kurban. Bisa titip sampai Idul Kurban bisa, ya? Bisa. BB-nya 72. Tadi sudah kita lihat juga BB-nya teman-teman atau bobot. Jadi nanti tinggal dikalikan tadi bobot 72 dikali 60.000 per kilonya. Jos, free ongkir atau belum termasuk ongkos kirim? Belum ya. Jos, nih. Metal, kayaknya juga sudah poel kisaran 2 pasang kalau dilihat dari bagian kepala. Jadi secara umur juga sudah memenuhi syarat kalau digunakan sebagai hewan kurban. Yang satu juga dirawat lagi ini Mas. Gih Mas. Di menuju ke Telomoyo dua-duanya ya. Ini. Dijuli. Wah ini nganu bro. Kakek nih. Kena suwi mati. Eh? Dulu. Dikali ini sebesar. Duh. Sir, iya banget ya. Kesepak. Priye iki, Bang? Aman ya? Ini tiba-tiba loncat ke depan nih. Biasanya karena agak sange itu. Sange ya? Heeh. Aja cedak-cedak tebok iki, Pak. Aja cedak tebok dikira sange. Baca tembok. Iya, baca. Waduh. Lemes biasanya lo kena bagian belakang. Pijet sih ya. Lemes ya. Kayak uratnya terkunci ya. Cakranya terkunci. Kita cek manuknya dulu. Aman. Aman. Dog-dogannya pecah loh. Aman ya? Aman. Loro ya? Cek loro. Aman ya deg-degannya? Aman ya. Ya selamat guys. Alhamdulillah ya. Aman selamat ini. Ya sing sehat pai.